belum ada. Masih mau ngadu ayam lagi Bang Heri, masih mau berjudi lagi Bang Heri, bisa binatang itu dosa Bang Heri, masih makan anak istri dari yang haram itu juga perbuatan dosa Bang Heri. Apa yang ente rasain tadi? Saya lagi patokin kepala saya, muka saya Pak Ustaz. Saya di jalur iman saya Pak Ustaz. Ya Allah ya Tuhan. Ya udah kalau begitu sekarang Pak Heri istirahat dulu aja ya. Istirahat dulu aja. Ya, ayo, Sati Bang dibantu. Kita istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut lagi prosesnya berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bapaknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan dulu di Bang Heri ini sebelum nanti kita akan terpadu. Mungkin saat ini ibu dari Bang Heri nonton. Sekarang Bang Heri minta maaf lewat kamera ini. Mak, maafin Heri, Mak. Kalau si orang Heri obat, Heri nggak bakalan pulangin perbuatan dari kadonya lagi. Selama 10 tahun, Heri nyusahin Mak, nyusahin keluarga, bikin malu Mak. Heri minta maaf, Mak. Ampunin Heri, Mak. Mudah-mudahan orang tua bisa maafin Bang Heri. Sekarang Bang Heri ada di hadapan kain kafan. Ini kain kafan, insya Allah bakal membungkus Bang Heri nanti. Kita membungkuskan kain kafan. Bang Heri kudu ikhlas, Rito. Banyak kesimpar, ini kendaraan kita bakal pulang masuk ke dalam kubur. Persiapan diri kita buat bertemu dengan kematian. Isapnya, nah, yang ya perlu diisi sama Bang Heri. Bang Heri tulis dulu ya. Apa Ustaz? Nama birunya. Nah, tulis nih, jangan dikosongin. Ustaz, tulis nih. Sebelum mau Ustaz, sebelum berani Ustaz. Sebelum berani Ustaz. Ikutul maut, Bang Heri. Setiap orang yang bernyawa itu, apapun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernyawa bakal bertemu dengan kematian. Tak bisa kamu mati hari ini, Pak Ustaz. Sebelum kamu, Ustaz. Sebanyak dosa, Pak Ustaz. Selama ini target kita nggak ada yang berani gemeter nulis di sini. Kapan dia wafat? Karena emang ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan coba-coba kita berbuat sesuka hati hidup di dunia, ngelakuin dosa, berbuat maksiat, tinggalin kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum siap buat bertemu dengan kematian. Ustaz, Ustaz, ya Ustaz, belum siap, Ustaz. Ustaz, sekarang Ustaz. Yakin Allah Subhanahu Wa Taala bakal kasih kemudahan di dalam setiap usaha yang kita jalani. Terlebih lagi Bang Heri punya niat yang baik buat bertobat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan rasa takut Bang Heri ini jadi asbab Bang Heri bisa tobat dan nasuha. Bila sudahnya prosesnya Bang. Bismillah Bang, Bismillah. Ya Allah, badannya dingin banget ya Ustaz. Bang Heri, yang bisa nolong kita itu istighfar Bang Heri, biar diampuni dosa kita sama Allah.
Bang Didi. Iya Bang Didi, Bang Didi. Kamu bertobat Pak Ustaz. Bang Heri. Bang, Bang Heri, Bang Heri, Bang Heri tenang. Bang Heri. Semua pasti takut di saat-saat seperti ini. Bang. Saya pun takut. Kamu berkumur Bang. Iya, iya Bang. Saya takut. Tapi ini adalah prosesnya Bang. Kamu bertobat Pak Ustaz. Sekarang gini, sebelum dimasukin ke dalam yang lahat, kita minta boleh Mbak, istri dari Bang Heri boleh masuk ke dalam sini Mbak. Bang Heri. Begini banget Mbak, Allah tobat ya Mbak. Sebelum Bang Heri itu dari yang lahat, Bang Heri ada yang mau disampaikan ke istri apa? Mbak. Bener ya Bang, yang kemarin udah kita tinggalin Bang, biarpun sedikit rezeki halal Bang, buat anak-anak kita, buat masa depan kita juga ya Allah, takut Bang sama azab Allah Bang. Kita harus masukin Bang Heri-nya ke dalam yang lahat aja. Santri tolong dibantu ya. Jangan kubur saya Pak Ustaz. Mama tolong Mama. Mama Ustaz. Ya oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustaz datang. Bang Heri, kubur ini bisa ngingetin kita sama kematian Bang Heri. Biar kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal masuk ke dalam kubur Bang Heri. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini Bang Heri bisa bertobat taubatan nasuha. Ya Allah ampun. Bang Heri, Allah bilang dalam Al-Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti bakal bertemu dengan kematian. Semua bakal terpisah ruh dari jasadnya. Cuma tinggal nunggu waktu kapan kita dicabut nyawa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bang, yang ada kamera kita taruh di sini. Buat teman-teman pergerakannya apa nih Bang? Kita mau tinggal sekarang. Kita mau tutup kuburnya. Jangan Bang, jangan Bang Ustaz. Saya takut. Bang Ustaz terjadi Bang Ustaz. Bang Ustaz tolong Bang Ustaz. Bang tolong Bang Ustaz. Sigbar Bang Heri, Sigbar Bang Heri. Sigbar Bang Heri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Gambar dari Bang Heri, ya Ibu ya. Tapi tadi saya sempat dengar kayak dia kepanasan dan dia benar-benar kayaknya menyesali perbuatannya Ustaz ya. Iya, dia kelihatan takut banget ya.
Karena memang kubur itu adalah pelajaran yang begitu berharga, mengingatkan seseorang itu kepada kematian. Pak Ustaz, tolong, tolong, saya takut Pak Ustaz. Jadi saya kenapa Pak Ustaz? Jadi begitu, kasihan dia. Ini reaksi dia. Karena ditinggal di dalam kubur sendiri. Pak Ustaz, tolong keluarin saya dari sini, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pak Ustaz, suara apa itu, Pak Ustaz? Dia merasa ketakutan yang amat besar. Begini, kita semua nanti bakal bertemu dengan hal seperti ini ketika kita masuk ke dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia mau berontak, Ustaz? Kenapa dia, Ustaz? Tolong! Tolong keluarin saya! Dibongkar semua tangan-tangannya, Ustaz. Mau bertobat, Mas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru saja kita mendapatkan pelajaran baru lagi dalam hidup kita. Dengan apa tadi yang kita saksikan, dengan pertobatannya Bang Heri yang ingin benar-benar tobatan nasuha dan tidak akan melakukan lagi perjudian. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga buat Bang Heri. Masya Allah. Dan buat semua yang nyaksiin. Dan yang paling penting adalah pelajaran kita dapatkan hari ini. Buat keluarga yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, maksud hati kita ingin memberikan rezeki kepada keluarga kita, ingin kasih makan keluarga kita, ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, tapi yang kita lakukan ini adalah dengan sesuatu yang salah, dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, dan akhirnya kita akhirnya menjerumuskan anak dan istri kita ini ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Bertobat kau sekarang. Kau sekarang makanya ini. Maafin bang ya kemarin. Saya menemukan abang yang bikin abang takut bertanya bang. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa. Saya udah maafin bang. Iya bang. Gak apa-apa. Tobatan nasuha bang ya. Bismillah bang berkah hidup kita.